senangnya juga loncat-loncat nggak apa-apa. Harga itu cuma terjadi ketika terjadi jual beli, tukar menukar barang dengan dengan uang atau barang dengan janji. Janji juga bisa menetapkan harga. Kalau kita percaya janjinya, misalnya tahu orangnya mendapati janji, nanti dibayar 2 bulan lagi, itu ya udah jadi harganya udah mewujud. Tapi kalau nggak ada peristiwa transaksi sebelumnya, itu cuma informasi harga, label harga yang ditempel di barang itu juga kalau nggak ada yang beli nggak jadi harga tuh. Dan umur harga itu bisa pendek banget atau bisa panjang tergantung orang percaya pada harga itu. Atau ya tadi seperti aku beli sesuatu puas atau kecewa atau menyesal itu setelah aku bayar, gak bisa kejadian sebelum aku bayar. Aku beli mobil, wah benar, gua puas dengan mobil, uangku tuh gak sia-sia. Tapi bisa aja rugi gua beli ini sebenarnya. Terus nanti lain kali gue gak mau, harga segini gue gak mau. Jadi syarat utama harga dan informasi harga itu di transaksi? Perbedaannya cuma mula-mula gini nih, ada datum. Datum itu data dalam bentuk tunggal, singular. Pengukuran yang cuma baca satu kali, itu datum. Banyak datum itu jadi data. Data jadi informasi harga, tapi belum tentu harga pasar loh. Informasi harga kalau dikumpul banyak baru dia jadi informasi harga pasar. Pasar itu kolektif loh. Pasar itu kumpulan kejadian di sekitar itu ya bisa disitu informasi harga pasar. Tapi menjadi harga hanya ketika terjadi transaksi, terjadi exchange, terjadi serah terima, ini barangnya saya ambil uangnya, di situ dia jadi harga. Dan umurnya bisa pendek bisa panjang itu, makanya harga bisa berubah-ubah. Kalau dua-duanya kecewa, misalnya yang jual juga bisa kecewa, ternyata dia lepas dari harga itu. Yang beli juga, aduh gue bayar ini, nggak sesuai. Apa aja bayar barang, bayar jasa, dia bisa kecewa setelah bayar. Sebelum bayar nggak mungkin dia ngerasain. Tapi, faktor yang menentukan harga itu apa? Macam-macam kayak kepuasan orang, kekecewaan, penyesalan. Nah, ketika dia senang, asik ini. Yang jual senang, yang beli senang, itu dijaga tuh harga itu tuh. Selain faktor lain ya, perubahan dalam ongkos-ongkos. Tapi ongkos itu biaya itu ditetapkan oleh harga, bukan sebaliknya loh. Biaya cost itu akibat dari harga. Tidak pernah harga disebabkan oleh biaya. Jadi alasan misalnya harga BBM naik, terus kemudian transportasi sulit kayak gitu. Itu mah banyak faktor pemaksaan. Kalau gue bilang istilahnya kayak monopoli kan. Kayak tadi
aku ngobrol sama Sarono. Yang ada cuma gas, ya orang terpaksa beli gas. Padahal kalau alternatif diperbanyak, bebas-bebas aja orang mau pakai kayu bakar, minyak tanah, gas. Apalah yang lainnya. Itu kan itu monopoli, itu yang neoliberal. Bukan yang di mana-mana di sini. Anda menggagas adanya lawang tani. Ini ya. Peran lawang tani di jadi lawang tani informasi harga seperti apa? Jadi unsur terkecilnya tuh datum. Datum itu single. Data dalam bentuk single. Karena pengertian data itu sebetulnya plural, banyak, kumpulan, agregat. Jadi datum itu dari orang per orang yang tahu quantity barangnya. Nah, nanti kapan-kapan aku ceritain informasi itu selalu mengandung yang exposed, ya. After the fact, kalau bahasa Inggris. Setelah faktanya. Yang tahu faktanya itu yang punya barang. Jadi kalau garis, grafik, demand, dan supply yang bisa digambarkan oleh orang yang punya barang, udah jelas kuantitinya. Jadi grafiknya tuh garis tegak gitu tuh. Ini harga, kuantiti, garisnya begini. Kalau analisa demand dan supply punyanya ekonom, karena dia ngomongnya ex ante, jadi sebelum faktanya, dia cuma bisa ngandaikan kalau jumlahnya kuantitinya segini, harga segini, kalau kuantitinya segini, harga segini, kalau kuantitinya segini. Jadi garis harga atau garis demand itu miring begini, garis supply dong, itu garis supply, garis demand. Karena yang mereka nggak tahu, cuma mengandaikan dan memisalkan ada kuantiti segini, ada kuantiti segini. Tapi kalau quotation dari lawang itu jelas. Dia tahu kok, saya punya dari hasil sawah saya 4 kuintal, saya punya 4 kuintal, kuantitinya jelas di grafik penawaran dia. Harga saya kisarannya antara segini ke sini, yang ke sini terlalu rendah, saya nggak berani jual, ke sana nggak terlalu tinggi, saya nggak akan laku. Jadi dia udah tahu, itu yang saya bilang. Exposed. Informasi yang exposed itu after the fact. Sebetulnya bukan di ekonomi aja, di hukum, kayak kasus Nasaruddin. Nasaruddin ngomong itu, orang kepengennya dia ditarik ke penjelasan-penjelasan exposed. Jadi, ex ante. Kebalik nih. Pokoknya, nggak mau ada datanya dulu, nggak mau ada faktanya dulu. Dia bilang, jangan ngomong dong, nanti nyusahin pemeriksaan. Padahal, itu bukan soal pemeriksaan. Itu orang ngeluarin statement fakta, benar nggak, ya diperiksa aja nanti. Kalau bohong, hukum aja. Tapi orang berkilah dengan itu tadi. Seperti analisis yang nggak mau setelah fakta, kalau dia bisa mengelak berkelit. Ini di ekonomi, di hukum, di mana-mana, informasi itu bisa gitu. Bisa setelah faktanya atau sebelum faktanya. Harga yang bisa dikatakan oleh
mereka yang punya barang itu after the fact, setelah faktanya ini barangnya